Devan kesel karena permennya banyak tanahnya. Kok bisa? Jadi gini guys ceritanya. Saat itu Devan lagi asik makan permen. Di situ Enja melihat Devan makan permen. Dan langsung manggil-manggil Devan. Dengar Devan dipanggil, langsung taruh permennya guys. Langsung lihat siapa yang manggil Devan. Saat Devan gali ya, Enja langsung ngambil permen Devan. Terus langsung lumuri permen Devan pakai tanah guys. Nakal banget Enja ya. Saat Devan kembali, ternyata permennya udah penuh tanah guys. Di situ Devan teriak dan panggil ayahnya dan bilang permennya penuh tanah. Ayah Devan langsung punya ide guys. Di sini ayah Devan langsung ambil bola. Bola plastik ya guys. Terus bolanya digunting-gunting gitu sama ayah. Setelah itu dibolongin. Terakhir permennya ayah masukin ke bola itu guys. Jadi sekarang permen Devan aman guys. Udah terlindungi. Lalu Devan seneng banget guys dan makan permen lagi. Situ Enja langsung datang lagi. Terus manggil-manggil Devan lagi. Devan langsung taruh permennya guys. Dan langsung cari siapa yang manggil Devan. Setelah Devan gak lihat, Enja langsung ngambil permen itu lagi. Dan langsung lumuri permennya pakai tanah guys. Saat Devan kembali, permennya Devan aman deh. Devan seneng banget. Sinilah video ini sesuai patriarki kalian ya guys. Halo guys, hari ini Enja mau bagi-bagi es krim nih. Ikutin Enja yuk. Di sini pertama kali buat Devan guys. Soalnya Devan suka banget sama es krim. Kalian suka es krim juga enggak? Yang suka es krim absen yuk. Ini Devan langsung ambil 2 es krim sekaligus guys. Selanjutnya emak. Di sini emak ambil es krim rasa stroberi. Lalu lanjut ke ayah Devan guys. Di sini ayah Devan ambil 2 es krim guys. Seneng banget ayah Devan. Ini masih banyak lagi nih guys. Yang mau pencet like dan subscribe ya guys. Ayah minum air laut terus mual. Kok bisa? Jadi gini guys ceritanya. Saat itu kita semua lagi ke laut guys. Soalnya Devan mau lihat pemandangan di laut katanya. Nah ini udah nyampe ke lautnya. Ya dan Devan langsung gak sabar mau turun guys. Ya dan Devan langsung seneng banget. Di situ Devan minta ambilin air laut ke Enja. Enja bilang buat apa pak? Terus Devan bilang ambilin aja. Terus Enja langsung turun guys. Buat ambil air laut buat Devan. Tapi di situ Enja tetap bingung buat apa air laut. Setelah selesai ngambil air laut, Enja langsung kasih airnya ke Devan. Di situ Devan langsung mampiri ayahnya guys. Dan ngasih air ke ayahnya. Tiba-tiba ayah Devan langsung minum airnya guys. Di situ ayah Devan langsung mual-mual. Terus Devan malah ngetawain. Kasih nilai perbuatan Devan sesuai patriarki kalian ya guys.